Meksiko melakukan laga kedua Piala Dunia 2022 di Qatar sekaligus pertandingan on fire-nya Messi di laga ini. Timnas Argentina menang atas Meksiko 2 kali dan 2 kali mengalami hasil imbang saat menghadapi Timnas Meksiko. Timnas Argentina mulai perjalanan di Piala Dunia dengan hasil yang kurang mulus karena kalah atas Arab Saudi. Laga Timnas Argentina versus Meksiko digelar di Stadion Lusail, Doha, Qatar pada Minggu 27 November 2022 pukul 02 dini hari. Dan laga ini tentu saja sangat penting bagi kedua tim untuk mendapatkan poin di fase grup. Pertemuan kali ini tentu saja sangat berbeda dengan sebelumnya. Timnas Argentina tengah bersiap membuktikan kualitasnya sebagai salah satu tim favorit di Piala Dunia 2022. Apalagi, mereka baru saja mengalami kekalahan dari Arab Saudi. Materi pemain yang berkualitas tentu saja menunjang La Albiceste di Piala Dunia 2022. Tanpa harus menyebut Lionel Messi saja, nama-nama seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Angel Di Maria, Lisandro Martinez dan Rodrigo De Paul sudah cukup untuk mewakili kualitas Timnas Argentina. Oleh sebab itu, Timnas Argentina tak boleh besar kepala. Pasalnya, Timnas Meksiko tentu saja akan menurunkan kekuatan penuh dalam pertandingan tersebut. Lionel Messi diprediksi akan mengagetkan Meksiko di laga ini. Ya, Messi akan memberikan kejutan tak terduga. Pasalnya Messi sedang berada di tren positifnya dan tak pernah absen mencetak gol serta assistnya. Jadi menurut kalian, apakah Messi akan mencetak golnya lagi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.